Hoax ada setiap waktu, informasi tak menentu dari sumber yang tak tahu, buat masyarakat ragu. Cobalah kita renungkan sebelumkan disebarkan, cermatilah isinya, pahamilah sumbernya. Kabar palsu, rekayasa di internet, sosial media. Tetap fokus kita sharing sebelum sharing. Berita hoax, provokatif, isu SARA, pemecah bangsa, jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Yo, yo, ayo, lawan hoax, yo, ayo, lawan hoax, yo, ayo, lawan hoax. Jadilah netizen cerdas. Yo, ayo, lawan hoax, yo, ayo, lawan hoax, yo, ayo. Kita saring sebelum lakukan. Jangan sharing, pernah mudah percaya berita hoax pemecah bangsa. Kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Jangan pernah mudah percaya berita hoax pemecah bangsa. Kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Akibat mengunggah berita hoax yang pribadi, pasca bullying di 3 gereja di Surabaya Jawa Timur, seorang dosen perguruan tinggi dan juga satpam bank di Sumatera Utara ditangkap. Pemecah bangsa, jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Yo, yo, ayo,